Irwan Musri bereaksi tahu istrinya Maya Istianti dan Ahmad Dhani unggah momen kemesraan bersama. Bikin baper kah? Kembali dipertemukan di panggung yang sama, Ahmad Dhani dan Maya Istianti sukses mencuri perhatian. Tut hadir dalam momen tersebut Al Ghazali dan Dul Jailani. Maya Istianti sebagai juri, Ahmad Dhani diundang bersama band Dewa 19 untuk memeriahkan acara Indonesian Idol pada Senin 24 Februari 2020. Lalu, 2 bulan sebelumnya, putra kedua Maya dan Dhani sempat ungkap keinginannya. Keinginan itu tak lain untuk mempertemukan kedua orang tuanya dalam satu panggung. Ketika itu, El Rumi mengunggah momen pada 24 Desember 2019. Gue kira mungkin gak mereka ya, ayah dan ibu duduk di satu meja juri yang sama dan titik-titik, tulis L. Hingga akhirnya keinginan itu kini terwujud. Meski El Rumi menyayangkan saat kedua orang tuanya tampil satu panggung, dirinya berada di luar negeri. Diketahui El Rumi memang tengah menjalani masa pendidikan. Namun ia sempat membagikan rasa bahagianya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Selain El, kedua saudara laki-lakinya pun sama-sama membagikan potret kebersamaan mereka. 2 bulan kemudian beneran diwujudin dong sama Indonesian Idol. Thank for making this happen it truck. Massive respect to the team that made it the dream. My dream into reality, tulis L. Dalam unggahan Dul Jailani tersebut, ia dan Al serta kedua orang tuanya kompak mengenakan baju berwarna senada. Unggahan foto Dul Jailani bersama Al Ghazali, Ahmad Dhani dan Maya Istianti membuat netizen dan semua sahabatnya terhenyak. Mereka saling merangkul dan berpose menghadap kamera. Maya Istianti pun tampak menebar senyum manis, begitu pula anak dan mantan suaminya Ahmad Dhani. Unggahan Dul itu pun lantas mendapatkan komentar dari sang bunda dengan emoji hati. Tak cuma Maya Istianti, penyanyi lawas Yuni Shara pun kedapatan meninggalkan komentar pada unggahan tersebut. Sama dengan Maya, Yuni Shara juga memberikan simbol hati berwarna merah. Yang menjadi sorotan rupanya adalah suami dari Maya Istianti, Irwan Musri, juga kedapatan memberikan reaksi tak terduga. Pengusaha tajir itu memberikan like pada unggahan Dul putra sambungnya tersebut. Tak hanya pada Dul, ia juga kedapatan meng-like foto yang diunggah oleh Al dengan potret yang sama. Diketahui hubungan antara ayah sambung dan anak ini memang sudah terjalin dengan baik sejak lama. Bahkan tak jarang mereka membagikan momen liburan bersama mereka. Lalu bagaimana guys terkait hal ini menurut kalian? Jangan lupakan komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.